Apa sih bedanya energi tak terbarukan, baru dan terbarukan? Energi tak terbarukan berasal dari sumber energi yang akan habis jika dipakai terus-menerus. Energi baru berasal dari sumber energi non-konvensional, namun memiliki siklus karbon yang panjang. Energi terbarukan berasal dari sumber energi berkelanjutan seperti air, angin, matahari, dan lainnya. Dengan keunggulan yang dimiliki energi baru dan terbarukan, pemerintah menargetkan bauran energi EBT sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada 2050 demi kemandirian dan ketahanan energi Indonesia.